Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang saya akan membahas tentang gaya permainan semua striker yang ada di eFootball PES Mobile tahun 2021. Penasaran? Yuk kita lihat full videonya. Oke, yang pertama teman-teman semua, di sini saya akan ngebahas tentang gaya permainan goal poacher atau pemburu gol. Namun sebelum ke gaya permainannya, saya ingin membahas tentang kemampuan kunci dari goal poacher atau pemburu gol ini teman-teman semua. Nah, yang pertama itu ada di finishing teman-teman semua. Dan untuk finishing ini no debat ya teman-teman semua. Semua striker mau tipe apapun itu, finishing itu harus di atas 95, karena memang itu tujuan digunakannya striker teman-teman semua. Gak penting dribblenya, speednya dan sebagainya, tapi yang paling penting itu adalah di finishingnya. Nah, pertanyaannya teman-teman semua, kira-kira apa sih yang membedakan pemburu gol dengan tipe striker yang lainnya? Yang pertama itu adalah di offensive awarenessnya teman-teman semua ya. Jadi biasanya goal poacher itu dia memiliki offensive awareness yang di atas rata-rata, at least di atas 95. Kenapa sih goal poacher ini dia harus memiliki offensive awareness yang bagus teman-teman semua? Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua, keunggulan dari goal poacher itu adalah dia selalu bisa lari di belakang pertahanan lawan. At least misalkan kayak gini teman-teman semua, ini bola udah ada di gelandang, kemudian kan secara nalur ya defense-nya itu mundur ke belakang teman-teman semua. Nah, kemudian si goal poacher ini dia akan langsung mepet ke sebelah sini teman-teman semua, mencari ruang sambil menjaga garis offset-nya teman-teman semua. Cuma uniknya si goal poacher ini teman-teman semua, ketika kamu umpankan ke sebelah sini, dia tiba-tiba lari di belakang lawan teman-teman semua. Sehingga teman-teman semua, ini sangat cocok banget buat kamu para jemaah long boliah, ataupun buat kamu yang suka main 1-2 umpan manis manja mempesona. Biasanya yang sering melakukan tusukan-tusukan yang tidak terduga teman-teman semua itu adalah penyerang bertipikal goal poacher teman-teman semua. Kenapa? Karena dia memiliki offensive awareness yang sangat bagus teman-teman semua. Selain itu teman-teman semua, untuk menunjang kemampuannya maka diperlukan speed dan juga akselerasi yang bagus teman-teman semua. Cuma kelemahannya teman-teman semua, itu kamu tetap harus hati-hati di offside-nya teman-teman semua. Makanya teman-teman semua, kamu harus memiliki penyerang yang memiliki offensive awareness-nya yang bagus banget teman-teman semua. Kalau offensive awareness-nya jelek, biasanya itu di offset terus seperti itu. Dan juga untuk menunjang kemampuan goal poacher itu diperlukan speed dan juga akselerasi yang bagus. Biasanya yang pakai long pass itu biasanya pakai Mbappe, Baumenyan dan sebagainya, karena memang dia memiliki speed dan juga akselerasi yang bagus. Kemudian versi yang lainnya itu ada Mbappe teman-teman semua. Cuma biasanya kalau kamu menggunakan Mbappe yang best player, masalah utama kamu itu kamu sering kena offset. Kenapa? Karena tentunya offensive awareness-nya itu masih 93-an teman-teman semua. Amannya itu 95 ke atas. Kalau 93 ya wajarlah kalau kena offset terus. Makanya offensive awareness ini sangat penting banget bagi para pemburu gol. Dan juga contohnya misalkan si Benzema nih. Benzema teman-teman semua, offensive awareness-nya itu 97. Cuma lihat, kalau kamu lihat speednya, speednya 86 teman-teman semua, 90 aja nggak nyampe. Tapi kenapa? Kalau kamu pakai Real Madrid, kamu suka main long ball terus teman-teman semua. Tapi dia jarang offset teman-teman semua. Kenapa? Karena dia memiliki offensive awareness yang bagus teman-teman semua. Jadi goal poacher yang bagus itu adalah yang memiliki offensive awareness yang bagus seperti itu. Nah contohnya misalkan di sini ada Mbappe, Baumenyan, ada Fernando El Morso, El Torreso, Benzema, Suarez, dan juga di sini juga ada striker nih teman-teman semua yang jarang banget, yaitu Rummenigge, yang memiliki gaya permainan sebagai pemburu gol. Tipe yang kedua teman-teman semua ada striker dummy runner teman-teman semua. Apa sih dummy runner? Dummy runner itu kayak tipikalnya lari pancingan. Dia itu gaya permainannya itu sebagai pembuka ruang untuk striker yang lainnya. Dan selanjutnya kita bahas ke kemampuan kuncinya terlebih dahulu teman-teman semua. Nah, kemampuan kunci dari si dummy runner itu adalah offensive awareness-nya 99 teman-teman semua. Kalau kamu lihat, lihat rating maksimalnya itu cuma 95, tapi anehnya offensive awareness-nya itu 99. Bahkan tadi si Benzema yang 97 offensive awareness-nya itu cuma 97, tapi dia teman-teman semua rating 95 tapi offensive awareness-nya 99. Tapi teman-teman semua, offensive awareness-nya si dummy runner sama offensive awareness-nya goal poacher itu berbeda kegunaannya teman-teman semua. Kalau si dummy runner teman-teman semua, kegunaan offensive awareness-nya bagus itu untuk memancing back-nya supaya lari ke sini teman-teman semua. Nah, sehingga si ini center back akan kepancing ke sini teman-teman semua. Nah, karena dari itu teman-teman semua, akhirnya terciptalah sebuah peluang di sini teman-teman semua, ruang kosong di sebelah sini, sehingga penyerang lainnya itu tinggal ke sini teman-teman semua. Jadi si dummy runner ini teman-teman semua, dia berfungsi sebagai pembuka ruang untuk CF lainnya teman-teman semua. Apalagi kalau penyerang yang ini teman-teman semua tipikalnya goal poacher teman-teman semua, udah sama si center back ini nggak akan kejar teman-teman semua, apalagi dalam posisi dia harus balik badan teman-teman semua, sementara ini tinggal lurus lari ke sini seperti itu teman-teman semua. Nah, itu adalah fungsinya si dummy runner teman-teman semua. Nah, maka dari itu teman-teman semua, kemampuan kuncinya itu selain
selain offensive awareness, dia juga biasanya memiliki kemampuan kunci yaitu low pass-nya yang bagus teman-teman semua, serta dia memiliki skill super sub seperti itu teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua, dummy runner itu adalah pemain yang sangat langka banget teman-teman semua. Nah contohnya itu ada Mertens di CF dan juga ada Bobby Firmino. Kemudian untuk second striker ini ada Muller teman-teman semua. Untuk black ball itu langka banget teman-teman semua, tapi kalau kamu cari gold ball ataupun silver ball itu banyak banget yang bertipikal dummy runner seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman semua, di sini ada gaya permainan Fox in the Box teman-teman semua. Nah kemampuan kunci dari penyerang Fox in the Box itu adalah dia harus memiliki finishing yang super duper manis manjam pesona teman-teman semua ya. Kalau finishing striker yang lainnya 97 itu masih aman, tapi kalau Fox in the Box biasanya 98 sampai 99 teman-teman semua ya. Nah selanjutnya teman-teman semua, uniknya si Fox in the Box itu dia memiliki physical contact yang di atas rata-rata teman-teman semua, sehingga itu ngefeknya apa? Ngefeknya di gaya permainan teman-teman semua. Kalau kita lihat teman-teman semua di sini, untuk area permainan dari Fox in the Box itu lebih sempit teman-teman semua, cuma di area sini aja, berbeda dengan pemain yang bertipikal goal poacher atau pemburu gol teman-teman semua. Biasanya kan pemburu gol itu kadang-kadang posisinya dia bisa lari ke sini untuk mencari bola ataupun ke sini teman-teman semua. Kadang-kadang dia bisa jadi RWF sama LWF juga teman-teman semua. Tapi kalau goal poacher itu karena dia memiliki daerah permainan yang sangat sempit teman-teman semua, sehingga teman-teman semua dia nggak pernah lari itu ke sebelah sini. Kamu yang suka pakai Van Basten, apakah sering Van Basten lari ke sebelah sini teman-teman semua? Berbeda sama si misalkan kalau kamu pakai Mbappe teman-teman semua, kadang-kadang si Mbappe bisa lari ke sebelah sini untuk mencari bola teman-teman semua. Nah karena itu gaya permainan goal poacher itu ruang lingkupnya lebih luas, sementara si Fox in the Box itu lebih sempit teman-teman semua. Kenapa? Karena dia memiliki keunggulannya itu di physical contact yang di atas rata-rata teman-teman semua. Jadi kalaupun dia diadu dengan center back itu wani ngadu teman-teman semua, berbeda dengan goal poacher teman-teman semua. Kalau goal poacher itu kontak fisiknya jelek, maka dari itu dia mengunggulkan kesempatan mereka supaya apa? Supaya nggak dibody sama lawan seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman semua, goal poacher juga ciri khasnya itu apa? Ciri khasnya kaki kiri dan juga kaki kanannya itu biasanya seimbang teman-teman semua, sama bagusnya teman-teman semua ya. Kadang ini 3-2 atau 3-3 itu masih aman, cuma karena ini kan versi iconic moment jadi semuanya 4 seperti itu, kaki kanan sama kaki kirinya bagus seperti itu teman-teman semua. Kenapa? Karena si goal poacher ini areanya sempit sehingga dia harus cepat melakukan tendangan-tendangan yang manis manja mempesona seperti itu. Makanya tendangan jarak jauhnya biasanya bagus sih untuk si Fox in the Box. Dan contoh pemainnya di sini ada Luke Humphrey teman-teman semua, ada Icardi, ada Batistuta dan juga Marco van Basten seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman semua, ada gaya permainan target man teman-teman semua atau si pemantul bola. Nah kalau kita lihat kemampuan kuncinya dari pemantul bola atau si target man ini itu adalah dia harus wajib memiliki physical contact yang bagus teman-teman semua, dan juga tentunya dia harus memiliki skill one touch pass atau umpan berbobot atau umpan terobos teman-teman semua. Kenapa? Karena gaya permainan dari si target man ini seperti ini teman-teman semua. Kalau misalkan dummy runner teman-teman semua, ada back seperti ini, dia kan ngebuka ruang untuk striker yang lainnya itu dengan melari ke arah yang sebaliknya, sehingga si backnya ini lari ke sini teman-teman semua. Cuma kalau target man teman-teman semua, karena dia balik lagi memiliki physical contact yang bagus banget teman-teman semua, dia larinya ke sebelah sini teman-teman semua, sehingga mepedin ke sebelah sini, bolanya masuk ke sini, kemudian nanti si goal poacher lari ke sini, kemudian tinggal dipassing sama si target man teman-teman semua. Itu kenapa? Biasanya target man itu memiliki skill one touch pass atau umpan berbobot seperti itu teman-teman semua. Untuk contoh pemainnya itu ada Dzeko, Ibrahimovic teman-teman semua, dan juga ada Beciruk-ciruk, dan juga ada Kluivert teman-teman semua. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.